Nah, nanti ketika tanggal 22, KPU akan mengumumkan hasil akhir rekapitulasi hasil pileg atau pilpres. Mari, sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, berbudaya, beragama, bertakwa bangsa ini, kita terima apa hasil dari KPU. Dengan dewasa, dengan lapang dada, dengan besar hati, tidak usah ditanggapi dengan terus. Dalam sistem demokrasi, menang kalah hal yang biasa. Pasti loh, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Gak mungkin menang semua, gak mungkin kalah semua. Nah, dan mari kita percayakan penuh kepada KPU, dan kita percayakan penuh kepada Bawaslu, DKPP. Kalau ada hal-hal yang tidak puas, ada jalurnya hukum, yaitu MK, Mahkamah Konstitusi. Dan dalam hal keamanan, kita percayakan kepada Polri dan TNI. Kita tidak usah bermain hakim sendiri, menfonis sendiri, bertindak sendiri. Itu tandanya orang yang tidak berbudaya, tidak berada.